Penjabat Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih hadiri sosialisasi terkait tiket opsion BKP dan opsion BPNKB yang merupakan kebijakan baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Penjabat Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih hadiri sosialisasi terkait dengan opsion BKP dan opsion BPNKB adalah kebijakan baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di Aula Bapeda Kota Jambi Selasa 6 Agustus 2024. Sri menyebutkan saat ini pembayaran pajak oleh warga atau wajib pajak dulu dikelola oleh pemerintah provinsi yang akan membagikan kepada pemerintah kabupaten kota di wilayahnya. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini, sekarang opsion pajak itu bisa langsung dibagikan kepada kabupaten kota. Karena ini kebijakan baru, maka saat ini Kepala BPKPD Provinsi akan menjelaskan kepada kita semuanya mulai dari lurah, camat, kepala OPD, dan ada juga dari unsur Jasara Harja. Kemudian ada juga dari Kasat Lantas Polri dan ada juga dari Samsa. Pagi hari ini saya membuka kegiatan singkatnya adalah sosialisasi terkait dengan opsi BKP dan opsi BPNKB. Apa itu opsi BKP? Opsi pajak kendaraan bermotor dan opsi biaya balik nama kendaraan bermotor. Kebijakan baru dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dulu ketika pembayaran pajak oleh warga atau wajib pajak itu dulu pajak itu kemudian dikelola oleh provinsi dan pemerintah provinsi yang akan membagikan kepada pemerintah kabupaten kota di wilayahnya. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 ini sekarang opsi pajak itu yang tadi dibagikan ke provinsi itu bisa langsung diterima oleh pemerintah kabupaten kota. Nah, karena ini kebijakan baru, hari ini Kepala BPKPD Provinsi akan menjelaskan kepada kita semuanya, mulai dari lurah, camat, kepada kepala OPD, hadir juga dari unsur jasa raharja, kemudian Pak Lantas Polri, Polisi ya, dan juga dari Samsat. Ini semua tim komplek kita bersemangat untuk bersinergi menyelesaikan dan menyambut kebijakan tentang opsen BPB dan BPNKB ini. Itu ya, yang rencananya akan digelontorkan di tahun 2025 nanti pelaksanaan terkait dengan kebijakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Menyelesaikan dan menyambut kebijakan opsion BKP dan BPNKB itu yang rencananya akan direalisasikan di tahun 2025. Heru Syaputra, JEK TV melaporkan.